suaranya sih bagus. Oke. Tidak hanya
sebenarnya musik salah satu juga, tapi di pihak area ini kita juga bikin acara banyak sekali dan diskusi dan sebagainya yang terkait apa. Tapi terima kasih buat Roski, semoga sukses 2018 ya. Tepuk tangan buat Mas Dwi. Sambutan selanjutnya akan disampaikan oleh perwakilan dari Infa Shop. Infa Shop, monggo Mas dari Infa Shop. Oke. Mas Satoso. Oh, Mas Satoso. Enggak tahu berarti. Iya, Mas Satoso di mana Sobe, Febriansa, Diki Mahadika, ada Dea,
Ada Amar. Dan dibantu oleh Mas Faiz. Mas Faiz, bandnya banyak banget. Buat Mas Faiz, Starter DS Sama Spring. Aryo di apa ini nih? Kahon. Answer Seat, Starter DS Spring. Sisir tangan. Archive Plus. Archive Plus. Kalau saya pernah ngelakuin spesialis. Dan ini Mas. Mas Aryo. Mas Aryo. Mas Aryo. Mas Aryo ini adiknya Dita TikTok. TikTok ya dulu. TikTok terus dari mana? TikTok. Oh ya Tasura. Ya Tasura. Oke, silakan Mbak Yulia. Mbak Dea. Mbak Dea. Mic-nya mana? Yang begitu tuh. Ini ngerepoti. Sudah siap Mas Yulia? Sudah. Yuk, beri tepuk tangan yang meriah buat Onski. Dan pada saat membuat dulu kami bersepakat bahwasanya
lagu ini akan menjadi judul album. Jadi kalau misalnya teman-teman yang udah beli albumnya, judulnya adalah Rindu Buat, dan itu diambil dari judul lagu. Karena memang dulu bikinnya di tengah hutan. Hutan apa tuh? Taman. Wonogomo. Hutan itu biasanya apa? Itu ya biasanya. Pas aku kayak sering kesini. Sini lah. Biasanya. Ya aku harus ngomong tuh. Neng tanggul itu hutan yang aku ngomong. Maaf ya mas. Halo Mas Ki, kenalan dulu ya. Iya. Kita belum kenal. Eh. Waktu udah banyak Mas ya. Apa? Enggak boleh kenal. Mas Diki, ada Diki di gitar, dia di vokal. Jadi aku benar alat nih, Bang. Banyak. Glockenspiel. 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 Sampai di Glockenspiel. Ada Aryo di tahun. Mas Faiz di bass. Pak Mukti, sebelumnya sebelum doskan saya pengen nyapa teman-teman yang ada di sini karena ada banyak banget teman-teman band yang ada di sini, ada Exorcist, ada Mereka Ayo, ada Noemi, ada Diki bandnya apa? Paus Crispy. Dan teman-teman dari Magenta Radio yang sudah membantu, terima kasih teman-teman dari semua. Tapi di bandnya apa? Mana? Mana? Salah satu rising star post rock di kampusnya. Oh, ada radio juga tuh? Lagi belakang masuk. Radio malah musik sih, Mas. Lagi belakang masuk lagi. Siap. Ya, teman-teman di sini ada internet ya tuh. Siapa tahu ada yang mau ke RS-an di sini. Yang wit nih, rapat. Anas, Anas nih dari Bandung. Dari apa sih Bandung? Oh. Berani mikir saat ini. Saatnya ada di Bandung barang, Mas. Bahasa nanti lagunya judulnya Induhut. Benar sekali. Yang diciptakan kalau nggak salah oleh vokalis yang dulu ya. Liriknya emang ditulis sama vokalis pertama kami si Olive. Olive. Oh. Yang kita ini Olive. Yang kita Bayu Supratman. Induhut ini bercerita apa nih? Cara ya. Buat itu kan kayu. Kenapa kalian mau milih lagu dengan tema kayu? Induhut itu sebenarnya bukan kayu tapi apa ya, kayak frase perfect. Artinya itu bakal tuh mas Induhut itu kita ambil ada di tengah hutan secara harfiah artinya adalah di tengah hutan. Oh ini jauh-jauh dari Makassar loh ini saat ini jet lag lah baru landing ya langsung di tengah hutan nah, lebih ke hutannya memang hutan karena itu kan kita bikinnya ditulisnya di hutan pinus. Hutan pinus. Hutan pinus. Mangunan. Oh. Bukan, bukan mangunan. Kenapa ya? Ngambil judul mangunan kan? Pengen ya, Pak. Judul mangunan. Secara lagu itu bercerita sebenarnya itu adalah laporan pandangan mata. Jadi waktu itu memang kita menulis apa yang kita lihat waktu itu. Jadi kayak when the fog is down itu memang waktu itu memang waktu itu kabutnya turun terus I see a woman looking for his Tenderson itu emang waktu itu kita lagi gendreng-gendreng ada ibu-ibu yang nyari kayu dia nanya mas ngerti anak kurang susah aku bu. Ya jadi kita emang menulis apa yang kita lihat waktu itu dan kita menongkrong waktu itu Olive yang menongkrongnya dalam tulisan dan kita bikin lagu ini lagi itu buat itu ya we are Supratman tadi. Dan kenapa lagu Indomut juga jadiin nama album kalian? Ya, semua berlalu begitu saja. Berpayu, apa tuh? Enggak, karena kita waktu itu kita merasa frase Induhut itu bagus. Jadi memang apa namanya? Kita dulu memang berharap cita-citanya punya album dengan packaging kayu gitu kan, Induhut. Jadi kita memang, nah tapi karena kedua korek kayu ya kita harus mencari lain. Tapi memang tapi memang kita pengen Induhut sebagai album itu sebagai nazar sih karena waktu itu waktu pertama kali bikin yaudah ini jadi judul album dan kita berharapnya kita pasti punya utang nih kita harus membuat album dengan judul Induhut jadi memang kita mengusahakan itu sampai albumnya rilis Induhut bulan lalu sungguh
enak ya. Berarti dalam memilih sebuah lagu pun tidak asal-asalan ya. Yeah. Dan seperti band yang album pertama langsung best on the best. Album pertama best on the best. Itu bandnya siapa? Band saya. Itu bingung memilih sebuah lagu best on the best. Tapi minimal udah masuk industri itu. Ya. Dan kita akan dominan dalam album ini. Dan buat teman-teman yang penasaran sama album Olski, mungkin ingin mau beli rilisan fisiknya, bisa ya mas? Bisa di situ. Pojokan. Ada yang apa tuh namanya? Paketan apa lupa? Arsen. Tinggal arsen. Paketan kali ya. Kita nyebutnya pouch set. Pouch set. Pouch set kan ya biasanya. Sekarang kita packagingnya pakai pouch, kita nyebutnya pouch set. Pouch set. Itu isinya ada apa aja? Kaset, ada kaset, CD, CD, ada flyer, ada ya, notebook, nanti Acer, buku saku, terus ada stiker pin ya, dan patch, seharga 125.000 rupiah. Wah, sangat murah, bisa beli di sini di Jepang. Video art archive. Wah, kurang. Siapa tahu macam tu apa orang. Ya, monggo silakan. Kemarin tentang lagu dua. Oh, lagi. Iya. Nanti pertanyaan saya habis dalam sini. Kalau begini tepuk tangan buat Oski. Lanjut lagi kedua. Ini lagunya udah lama banget. Ya. Dari tahun 2014. Single pertama yang kami rekam. Dan alhamdulillah bagi kami ini adalah lagu yang jadi titik balik kami karena ada beberapa teman yang akhirnya mengenal Oski dari lagu ini. Mungkin teman-teman yang tahu lagunya, kita bisa nyanyi bareng. Space diving, sing along. Selamat malam, jangan lupa.
di Spotify itu baru ada Tunggu, Colors sama Datang belum ya? Tunggu sama Colors saja. Kalau buat teman-teman dengar lagunya Polski, bisa beli albumnya. Ya. Itu tadi lagu dari Polski. Apa itu? Datang bulan. Jadi dua kita, MCD tidak menguasai. Ya. Kalau punya oski, masa oski dari kalau punya kompak. Titik dua dan bintang ya. Itu kayaknya dulu yang pertama muncul di radio juga. Benar sekali. Tapi kenapa tidak dijadikan single pertama di album ini? Karena apa ya, pemilihan titik dua bintang itu pernah kita rilis sebelum album, dan kalau kita rilis ulang untuk album kayaknya itu sangat wasting time, karena kita merasa tidak ada hal yang baru akhirnya, karena ada beberapa lagu yang waktu itu direkomendasiin sama teman-teman. Waktu itu untuk rilisan single itu kami minta tolong kepada beberapa musik director di Jogja untuk waktu itu pakai hearing kan, hearing musik single, dan akhirnya dipilih Tunggu itu. Jadi Tunggu itu ya? Tunggu itu ya? Ya gitu ya? Ya, sekali. Jadi dua dan bintang itu yang ngintain sih? Ya, Supratman. Wah, wow. Saya waktu itu. Saya. Lagu ini diciptakan karena waktu itu adalah proses berikut, coba. Secara lagu kayak gitu. Cuma lagu ini dibikin setelah Olski ini, tiga lagu pertama yang dibikin adalah lagu berbahasa Inggris karena waktu itu vokalisnya memang dia lebih condong untuk bikin lagu. Lebih condong catur ya. Catur ulang. Dia memang lebih pandai untuk menulis dari bahasa Inggris. Dan waktu itu dia memutuskan untuk keluar, dan karena dia udah enggak, oh ya udah aku juga bikin lagu, dan akhirnya bikin lagu pertama dia tidak lama. Jadi gua udah kita. Best for oh iklan ciklik. Mereka ngomong Pak Imba di. Oh ya. Itu kalau secara sejarah kita mau jadi dua bintang itu cuma. Tapi lagu yang lebih ini ya lebih maksudnya lebih dua bintang pun kalau saya lebih bisa diterima masyarakat luas. Iya. Apa ya? Ya karena itu adalah lagu pertama kami yang pakai bahasa Indonesia dan. Oh, iya. Simpel, kata-kata yang simpel. Ya, karena kan waktu itu aku nanya ke Mas Awang Jodimo, aku nggak ada waktu itu nggak ada niat untuk masukin Mas aku puter gitu nggak, cuma Mas aku ada lagu terus dengerin gitu. Aku puter tinggal terus nih. Aku minta tolong Mas Awang untuk dengerin dan dia ngasih masukan bla bla bla. Lagu ini udah oke nih. Nah, puter ya di radio ya. Dari situ Jermimo aja yang menurutku adalah radio legend di Jogja. Dia cukup support dengan lagu-lagu band-band lokal juga di Jogja gitu kan. Ya kenapa enggak kita coba untuk radio lain ya. Aku gak terlalu amat untuk nyebar ke beberapa radio, dan alhamdulillah lagu ini cukup apa ya, banyak diterima masyarakat. Bahkan sampai radio di luar. Di luar itu ya ada kami memantau dari Twitter itu ada radio-radio dari luar. Pulau ya. Contohnya. Ya mungkin teman-teman sudah banyak sih. Ada beberapa radio yang memang support sama band Jogja gitu kan ya. Bali itu ada, Makassar itu ada, Lampung. Kasanova ya kan dengarnya saat Aben ya. Semua Malang sempat jadi chart nomor 1 di Global Badung. Tapi lagu yang ini apa yang tunggu? Yang tadi gue bilang. Oh ini juga? Oh. Bebas kali mas kita menang warna sepil. Biasa baik kita jadi. Apa mana mas kita? Indonesia baik nomor loro terus di Asia Tenggara. Masih sama mas kita juga. Asia Tenggara kan Aro? Aro Thailand. Baru balik ke Aro Thailand. Basket kalah Aro Filipina. Terus apa? Emas kalah Aro Amerika. Report ya.
politik. Perbalan kalah roh PSTNI. Waduh. Oh ya, teman-teman yang berdiri bisa monggo masuk, masih ada kursi yang tersedia, lebih enak, lebih daripada nunggu kursi di PR. Ya, apa itu? Mungkin harus dikasih di rumah. Boleh. Di orang perumus kok kayaknya. Cari cari Mas. Cari. Buat teman-teman yang masih di rumah mungkin bisa diajak ke sini. Nah, karena acara ini masih berlangsung sampai nanti jam 9. Sampai selesai lah, sampai selesai. Jadi proses kreatifnya OSK itu asik banget. Seperti itu ya. Ini tadi kita ngomongin cat lagu, Kak. Proses kreatif master gua marani Mas Awang segala macam. Oh iya. Itu membutuhkan tenaga, bensin, dan proses kreatif. Gitu. Jadi kalau jadi kayaknya nanti di 2 bintang ini lagu yang dari udah lama ya. 2014 itu. Oh, iya, 2013. Benar. Bikinnya 2013. Ayo, hampir. 13. 13. Rekamannya 14. 14. Indonesia juara tahun 91. Piala Winner. Ya, untuk proses kreatif masih untuk menggarap album yang sangat ciamik ini. Proses kreatifnya seperti apa? Sobek. Mungkin Mas Sobek menjawab. Kayak oh, berkumpul dulu untuk mengumpulkan materi. Apa ya? Enggak sih, secara spontan aja. Wuhuy! Ya cuma ya kalau ada materi kita tetap share bareng-bareng, terus akhirnya disatuin jadi satunya nanti pas kumpul sama. Apakah ada sebuah deadline bagi Oski untuk membuat albumnya? Jadi setahun nih kita harus jadi albumnya. Ada sih. Apa yang mau dikumpulin dulu, baru kumpul semua, baru kok bikin album? Kalau deadline udah dari 2014. Iya, kalau secara materi kita udah ada 20 materi. Bahkan ada lagu yang kayaknya nggak masuk di album ini ya Mas? Iya. Ada tuh? Sebenarnya pembuatan album itu terkendala karena kita bukan ganti vokalis. Oh. Jadi malas lagunya. Sudah 4 kali ganti vokalis. Jadi waktu dia masuk ya udah kita sekalian album ya. Dan Imam Musk ini vokalisnya memang harus kondangan itu harus nyari yang karakternya tipe. Pas ya, gak bisa pakai senasi kita gitu. Bisa sebenarnya. Bucelli gitu. Bucelli. Maksudnya yang suaranya yang khas kayak dia Imam, dia dan Imam Kentuk. Si siapa? Dia terus Olive sama si Stella itu karakternya benar-benar mirip ya? Aska? Oh iya, Aska. Tapi alasan mereka keluarnya. Oh, yang kita omongan tuh ini berarti keluar. Tapi mungkin di sini teman-teman biar tahu mereka keluar tuh alasannya apa? Mau gue dibedain? Ya nggak apa-apa. Mundurnya sebenarnya agak klise juga sih ya, karena Jogja ini kan hal yang paling menghambat dalam pimpinan itu adalah akademis sebenarnya. Oh, karena kota pelajar ya? Iya, jadi maksudnya, ini kuliah sambil kembang, nanti yang lulus udah mulai nih. Tarik dulu ya kan, maksudnya pamitnya karena orang-orangnya bentuk kuliah, kalau ini malah pimpinan, kan juga kemudian harus pengaruh larangan, kan. Berarti faktor geografi sangat maksudnya sekarang ini kan tinggal di Jogja semua nih loh. Iya. Semua kan. Yang sebelumnya kan memang orang-orang orang ini oleh Wong Sentolo. Betul coy. Iya. Tapi memang perlu apa ya? Sebuah kesalutan, sebuah kesalutan. Salut lah buat Loski bisa mempertahankan bandnya sampai bikin album ini. Walaupun gonta ganti, biasanya kan ada yang gonta ganti terus nggak semangat terus lagi. Ya karena apa ya tadi karena masih ada punya tanggungan album dari awal ya kita mau kan memang harus menyelesaikan ya. Entah nanti setelah album rilis kita mau ngapain pada akhirnya yuk kita pikir ulang gitu. Apalagi setelah kita semua di Jogja
ya, dan ternyata banyak sebenarnya yang bikin kita berbeda juga karena ternyata banyak teman-teman yang support untuk jadi memang kita masih mempertahankan kebebasan ini karena ya kalau masih bisa dijalankan ya kenapa tidak, kita juga menjalannya dengan senang gitu. Rata-rata di Jogja juga habit bimbingan juga termasuk yang ramai kan? Iya. Kita itu juga banyak yang bisa enggak proses kreatif di album ini menurut Mas ini siapa yang paling berperan besar membantu proses kreatif? Faiz ini dia take 10 lagu itu cuma 3 jam yang habis nang itu ya. Aku mas take vokal masih disaring gua. Abulan balik ini kelas video. Polemik papa teh ali gitu. Karena saya juga punya Sidinya aku yang diberan tuh. Ini sih mas mau berbentuk. Jadi Faiz terus rekamannya di Interest Labi. Di Interest. Oh ya. Ya itu Faiz kita juga waktu itu sebenarnya Faiz ada produser sendiri buat ngarap album. Kita mau produser itu sendiri. Oh. Kita mengelas sendiri. Dari Dari itu Mas Dari. Dari operator. Dibantu sulit juga dari penjelasan ya. Oh iya, kita dibantu banyak orang untuk teks ya, ada main sulit ada. Album packaging ya kita buat sendiri sama desainnya kalau desain kita dibantu Komik Rugi taman Pestawan. Oh kita harus kalian pasti tuh yang itu belum pernah ya sih nggak sih taman Pestawan iya apa ya yang bikin mas ya seperti itu Ustaz Moski sedang melanjutkan lagu berikutnya. Nanti kita bisa tanya-tanya lagi. Apapun juga nanti bisa boleh bertanya-tanya kepada Oski. Beri tepuk buat Oski.
tadi dua lagu dari Oki. Lagunya yang pertama apa yo? Yang Flash Under Tekan. Dragon Flies Under My Feet. Dragon Flies Under. Dan Tunggu ya? Ya, benar sekali. Tunggu itu single pertama yang kita rilis buat album In The Wood. Oh ya, teman-teman yang belum punya akan beli di pojokan aja. Belum ya? Wes deh. Teman-teman yang di luar juga bisa masuk karena ya, yang masuk di depan. Bisa masih tersedia kursi-kursi di sini, monggo silakan. Daripada kursi ini nanti pegang-pegang. Beri jamu pengalir. Dua lagu dari Oski yang berjudul Dragonfly Under My Feet dan Tunggu. Yang Dragonfly itu salah satu lagu buat saya di album Oski ini. Mantap. Sudah kok bisa atur nih statek malah. Ditolak Arab nih. Karena nggak tahu kenapa lagu ini tuh kayak orang yang malu-malu ketika bertemu orang yang disukai gitu ya. Benar. Itu emang lagu apa ya, temanya emang dia lagi jatuh cinta. Jatuh tempo ya. Waduh. Ya. Cinta ya. Olive juga yang ditanya. Liriknya yang asal. Oh, Olive juga. Aku seneng ya. Ya. Sedikit lama. Kecuali kaya tapi lucu nih. Ya, itu single itu lagu yang kedua yang ditulis sama Oli Purwoyo. Ya. Kebetulan sebenarnya di album ini di lagu ini ada beberapa penambahan instrumen, ada cello dan ada flute yang sama kami, itu ada Fanny. Fanny itu di cello dan Tyrus di flute. Sebenarnya kalau misalnya teman-teman udah dengerin versi albumnya itu bagi kami cukup asik. Itu cocok buat didengarkan saat sore-sore habis hujan gerimis. Terang gerimis agak romak ya. Kembali jelas kan? Harus buat gerimis kok. Tahu bau nanak itu. Es tua berarti. Di Jogja itu kalau habis hujan tuh baunya tuh loh. Patrick kan? Oh, Patrick Corr, ibu makanya si status yang Instagram Patrick Corr, wow. Tiga apa? Alat musik. Itu namanya Patrick. Patrick Corr. Patrick Corr. Itu memang ceritanya benar ya, tentang orang yang malu-malu ketemu orang bayi. Berarti kadang lagu bahasa Inggris tuh walaupun kita gak tahu artinya, kalau bisa merasakan akan gimana ya? Akan nyampai ke perasaan yang sekali. Contohnya ada kipas yang kita surat sampah itu sampai itu lah insom itu lah. Kalau aku kipas surat sampah kayak cipas itu kayak cipas ngomong nyanyi loh biasa dipakai juga ya lagunya magic semua ini isu tercinta balik lagi ke Oski malah ngomong kayak bed Oski kualitas bensin oasis. Dan warna musiknya Oski itu tiap lagu itu sama ya. Masa beda-beda. Bahkan waktu pertama kali Faiz ini tak mintain tolong buat bantuin Oski tak kasih beberapa materi itu dia bingung, ini lagunya sing tiga lagunya pada kabe ini. Oh. Ya. Tapi ada yang beda mas itu mas. Apa? Kan, cuma sing shot di situ. Iya, teman. Pantomi enggak ada kok. Bagian shot. Kan pantomi enggak ada yang juga. Ya, ya gimana karena bisa bikin lagu kayak gitu yang mirip-mirip ya disyukuri. Enggak, maksudnya pertanyaan saya itu mau menjawab ke gimana nih? Genre musiknya Oski itu apa? Genre musik itu genre. Ya lah biar kayak pengalaman musik. Hah? Apa? Genre. Aliran. Ada yang mau genre proses itu. Oh, genre komik. Nah, itu kan komik, Pak. Apa ya? Sebenarnya basicnya pop.
Fox gitu, Fox. Enggak, kita malah tidak pernah Fox berusaha untuk mengklaim sebagai band Fox itu malah tidak berusaha karena kami berpikir bahwasanya pop itu adalah hal yang paling bisa diterima banyak orang ya, dan kita pengennya cuma kalau misalnya suka ya silahkan suka, kalau misalnya tidak ya silahkan memilih. Cuma ya, karena kita nge-pop aja sih pop. Dan karena ada beberapa teman yang bilang pop gemes gitu ya? Iya, itu karena ada yang bilang, wih lah, pop gemes sih. Pop funny. Pop funny. Kira sebenarnya pengen jadi pop disiplin gitu. Tapi? Ya karena akhirnya telatan jadi disiplin aja. Nah itu sebagai sambuk kami ya, sebagai sambuk supaya kami berarti disiplin. Tapi memang kan, mas, apa konsepnya akustik? Ya, akustik itu karena yang pertama kita nggak punya buat latihan di studio dulu ya. Lalu gimana kalau boleh tahu latihannya? Kita kalau latihan biasanya di kita dulu pernah di UNJ di kampus saya dulu ada sebuah hutan selasar ya. bukan selasar, Rektorat ya. ada hutan laktor dan itu chill banget sebelum ada pembangunan gedung-gedung yang sangat besar. Jadi memang kita sering latihan di situ dan akhirnya kita kenapa nggak kita piknik aja sekalian ke hutan pinus dan ya, kita sambil latihan sih gitu. Sambil piknik karena ya konsepnya bercinta. Karena kita dulu bertiga awalnya aku sebagai dan si vokalis dulu bertiga dan kalau neng jurus studio yang maneman tuh jaringan neng cakro. Sebenarnya lebih simpel lagi bisa mas. Gimana tuh? Konsep tunggal. Siapa yang mau nanti ada ngomong gue ya? Aku mau ngomongin ngomong gue. Sebenernya acara aku mulai tenang ngomong gue. Nah, aku seneng coy. Aku diecek soalnya tak tonton. Udah baru penonton, aku bisa gitu. Ya, mungkin karena akhir-akhir ini apa ya? Sebenarnya kalau blueprintnya Aus ini blueprint apa ya kayak rancangan itu ya. Saya sebenarnya dulu waktu kuliah tuh pengen punya band yang simple. Dulu waktu kuliah saya dengerin beberapa band kayak Lulatun, Dresden Dolls. Emang secara konsep kan mereka minimalis kan. Dresden Dolls. Kayaknya band luar. Apa? Mesti lah Dresden Dolls. Kartun atau apa? Lu ngikut tahun musikmu lu. Lu fisik nama yang lu banyak. Oh iya, kan karena gak harus. Ya, jadi secara konsep ini kayak punya band yang vokalisnya cewek dan konsep minimal itu sebenarnya bukan cuma minimal tapi mempergunakan beberapa alat di sekitar gitu ya. Akhirnya ada pianika, karena dari pianika ya pianika. Itu ini piano turunan yo. Oh, berarti Olski ini juga ada faktor tidak sengaja ya buat musik ini ya, karena punya yang cuma pianika, punya gitar. Kira-kira emang buat berkat ya. Oh, ya. Memaksimalkan ya. Proses kreatifnya. Itu proses kreatifnya yang waktu dicat ya. Tapi sebelum mau bikin band Olski ini, apakah kalian tuh sudah suka musik-musik seperti Olski? Kalau suka sih enggak, maksudnya kayak apa ya? Udah punya band juga macam belum mas? Ya, tambangan itu. Kalau bapak itu tambangan itu. Kalau sukanya sih karena apa ya? Ya saya suka hampir banyak. Dulu sering datang ke pensi-pensi Jogja itu kan ya nontonnya Queen juga. Ahit Mantis. Mantis. Nudis. Ateh sampai Ateh. Ya, aku Ateh HP. Patrick Wilson. Terus kalau boleh tahu band favorit masing-masing personil di sini apa aja itu apakah itu mungkin sekarang ya? Sekarang mas Diki banyak enggak yang maksudnya dari dulu sampai sekarang mas ya. Atau musisi mereka itu semua musisi siapa itu mas Aisal Cetengan mas Sopo Papa Tikur mungkin
awalnya Novi komposer, gue lah komposer. Saya nyanyi ke anak ini, blog. Tapi dia tetap berpengaruh. Apa ya? Mungkin tiap orang beda-beda ya. Mas Diki apa coba? Paling banget mas. Yang menginspirasi. banget nanti gue ketemu dia nangis suku enggak, tapi mungkin karena ibu musisi tau kok ibu saya mau dan dulu ibu mas di urusan aja bukan sudah kebetulan ibu saya suka nyanyi walaupun fals-falsnya Acar, saya kan madet ragu dulu gitu. Bapak kok kafe lah. Bayar dia. Di tengah awan Plus semua. Dulu kalau waktu kecil mas. Apa paling favorit sampai sekarang gitu loh. Waktu kecil mas jendelnya kayak 90-an tuh apa ya Halloween gitu. Oh, masih kecil. Charm of Youth itu. Band apa yang metal? Iya, enggak juga sih. 90-an kan coba-coba ya, Louis loh. Paling Louis. Slang, Zambia, yang rock and roll. Kalau rock ya, apa dia? Jamret ya. Kenapa gue keren banget ya? Kopi ya, bener ya? Kopi dia. Kopi. Kopi itu, pakai dari itu. Positive thinking ya? Positive thinking. Emang gue ngecara cara rokok suko cuma. Kenapa suara tau? Moka. Moka. Ya, karena dia bantu sih itu. Oh iya. Suka Moka juga kan? Suka. Oh, itu bantuin Ibnu, kayak dibantuin Ibnu, jadi lagu Moka karena Ibnu saya lagu Moka. Oh. Baru pertama kali ketemu. Moka. Jadi kok dia favorit sih kan Monita? Monita. Sekarang sih Mas Sobe, Mas Sobe. Sobe. Saya Dina. Saya senang sandal. Siapa? Pak sandal. Aku senang mas sandal. Orang mas. Ibnu. Aryo, Aryo. Kalau kalau pen apa pen? Juliet. Juliet itu yang lagunya bukan aku,
Kuliah itu jadi TPK. Awalnya TPK ya, TPK ya. Kalau Marvel itu apa Mas Marvel? Dekat. Oh dekat ya. Kalau posisi? Kalau luar, kenapa sih? Twitter saya suka sih. Di mana tuh suaranya kalau kita lucu? Wah, Twitter. Ada saya suka yang enak banget. Lagi mas. Kita udah tengah coy. Lagi kok itu diri ini mas. Tangan ya, tang quarter ya nanti Tio. Siti. Emang Siti lagi? Tadi. Iya. Wonder Woman Siti mas. Wonder Woman. Siti. Tidak. Siti jenis. Selain Twitter sama mas? Moriseng atau apa? Oasis. Oasis. Wah, Oasis. Orkes Oasis. Itu ya. Jadi proses kreatif. Jadi Oasis ini terdiri dari orang-orang yang mempunyai selera musik sendiri-sendiri ya. Iya. Orang-orangnya ada. Orang yang suka sama-sama suka rock, gitu, bikin rock. Rame kan tadi gawe jentungnya tadi rock. Wah, akustik kami grindcore lagi gitu. Ya. Iso web. Iso web. Oh, itu iso. Cocok MC kan ngisi suara gue Google Map. Gitu. Belok kiri, iso. Oh ya teman-teman ini santai aja ya, maksudnya kalau ada yang mau nanya-nanya kan? Oh, moga nih ada sesi pertanyaan nih. Ya, nanti teman. Nanti apa sekarang? Sekarang. Kejaya? Harusnya nih, saya itu mau. Ini serang mana tuh namanya? Sesi tanda jawab. Oh iya. Kenapa buat teman saya? Ada yang mungkin mau tanya? Teman-teman? Tidak ada, yaudah terima kasih. Ada, harus ada. Ada, mungkin pernah baru pertama kali nonton Oski dan penasaran sama Oski mungkin. Monggo bisa tanya-tanya. Dibuka tidak pertanyaan. Mendapatkan sinar gitu. Nah, mau tanya-tanya dulu enggak apa-apa loh. Bakul-bakul ini tidak. Tekan-tekan saya mana. Mungkin angkat tangan. Ya enggak malu. Angkat tangan dulu. Ayo coba silakan. Rudia biasanya tanya biasanya. Ya, Rudia. Rudia. Rudia, Rudia. Siapa yang mau nanya? Oh, ada yang mau nanya, Bu. Oh, tadi gampang. Tidak ada. Mas orang saya tekan. Running, sudah seperti apa sih? Oh iya, sudah mau awal-awal ya. Oh, nanti kalau ada yang orang dengerin Oski terus aku Moka, secara tidak sengaja itu ya. Emang kalian nggak ingin seperti Moka? Sebenarnya awalnya kita pengennya kayak CNN. Oh, nanti aku CNN. Zui. 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 Soalnya biar emang jadi fan gitu kan emang mengarah-arahkan ke Zui atau seterusnya gitu cuma tiba-tiba yang luka ya maksudnya bukan kita menyengajakan untuk kayak luka tapi ternyata banyak orang yang ih kayak luka gitu ya apa orang-orang tanya luka gitu. Untuk target pasar Oki sendiri ini apa mas? Segmentasi pasar kita secara ses kita C B G A sesnya C B G A range usia ya 16-24 gitu masnya sendiri berapa? Saya 31 masih bisa umuran Torres. Orang yang Atletico masih gini cis FM. Banyak orang 31 tapi ada kesulitan enggak? Orang yang sudah berumur 30 mencoba bikin lagu untuk orang segmen mungkin karena tidak terlalu ya lingkungannya apa ya lingkungannya emang umurnya segitu sih maksudnya kayak saya temennya sama dia sama Zubay itu yang sebenarnya malah kesusahannya adalah untuk menyatukan apa ya visi saya sama Zubay atau sama dia ini karena secara psikologis umurnya kan di dalam sebuah band seperti itu harus biasa cuma kalau bikin lagu karena
gaulnya sama mereka ya saya tahu. Dan apalagi saya kerja di segmen yang muda di kota. Kalau Mas Mukti sendiri apa? Apanya? Buat kemarinnya. Untuk proses pembuatan lagu biasanya yang lebih sering aktif siapa? Saya. Saya. Cuma sedikit. Posnya adalah Diki. Tangannya dulu. Bilangnya mau coba. Ya, cuma lagu yang kemarin rilis datang bulan itu hampir coba. Wah. Apa mas? Dalam bulan. Yang sih Google Maps cuma. Biar tadi yang di telinga penonton. Diulang lah. Wingman udah kontrol sih. Emang gak wingman loh, udah kontrol sih. Lanjut peliharaanmu. Dia mas lalu main mana? Waktu? Lagu terakhir ya sih. Wah. Bayar sekarang. Bayar bayar ya. Sama itulah buat khusus buat teman-teman di sini. Materi-materi awal semua bakal belum berikutnya. Monggo dinyanyi boleh loh. Alam mikir mas itu boh. Aku bisa kalau kamu ingat tweet materi masih di sesi soal lagu yang dibuat. Sesi soal. Oh, ya sudah di. Mau nonton dulu Me and Universe. Oh, no, belum. Mas Diki bentenan tentang tweet tentang apa? Oh, mau lari ya. Kamu mau mas? Jadi ada satu apa ya? Memang sebenarnya ada beberapa lagu yang mau kita apa ya disiapkan untuk album selanjutnya. Ya mungkin saja kalau misalnya penjualan album kali ini cukup enak kan kita bisa lanjut ke album selanjutnya. Ya makanya teman-teman kalau yang suka dengan Orski monggo kita support Orski dengan cara membeli albumnya. Gak suka nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting itu. Bet balik. Oh ya, tidak seneng terus dimanfaatin. Contohnya? Bandmu di UHCT, direkam, terus di Donis Katen, padu. Tinggungan apa? Apa roti itu kita guni dengan ngobak lagi men. Kalau ini harus tiba-tiba ketutup. Cuman aku tuh emang gak ngelihat sih. Seperti band saya ini mas. Bensin alit kan? Apa mas? Bandmu tema? Sepat gue wis tinggu lemnya yang pecel itu. Gak apa-apa gak saya. Tidak bingung kok. Gak boleh emang. Cek yang bingung. Ya, aku sekarang belum. Buat teman-teman yang mau beli ya, bisa. Harganya album 50.000 ya. Album saja. Ada kaos ya? Kaos ada. Kaos ada juga. 80.000 kaos. Bagus. Buat teman-teman juga yang mau beli Iva Shop bisa ke atas ada Garage Sale. Ada karpet, ada tape. Ya. Ada CPU. Monggo kalau penasaran silakan ke atas. Ya. Yang melak ada topi, ada teh. Yang mau makan nanti aja. Iya. Bagus sekarang. Ini mau apa ya? Wah. Wow. Pas banget ya mas ini. Pas banget. Biasanya udah benerin lagu si Eni lagi, pikir-pikir. Raju dua. Kemarin mereka sempat beberapa kali manggung bareng mereka itu apa namanya kolab kolaborasi. Jadi mungkin untuk lagu selain ini kita pengen ngajak si Bundan, Bundan sama bahkan sama Lukas nama mereka nya. Biasanya tapi ya majisnya kita berbagi suara. Suara ini. Nah, kalau kayu lagunya juga baru. Orang kayu lagi akan memproduksi album. Kapan tuh? Tapi memang beda-beda di Jogja itu kayak belum gitu. Ya, mungkin itu salah satu poin plusnya di Jogja itu adalah karena pada akhirnya satu dengan yang lain itu sama. Padahal aku biasanya jualnya yang tak kena apa nih, kalau mesti. Aku kan musik. Kan musik ya. Karena itu kenapa? Amin. Kata amin. Kena cerah. Ya, lagu selanjutnya. Oke, datang bulan. Ini sekali bulan terakhir ya. Saya pengen ngajak Bunda, ayo Bunda. Rapat, Bun. Rapat, kan sih gawe kowe. Rapat. Ini.
lagi terima kasih untuk teman-teman yang sudah datang di luar juga, jadi stay di situ aja. Kalau misalnya teman-teman pengen ikutan nyanyi, mungkin ada teman-teman yang sudah mendengarkan single terbaru kami Datang Bulan, monggo kalau ada yang pengen ikut nyanyi secara maju ke depan, kita nyanyi bareng. Atau saya ikut kita nyanyi bareng. Oh iya, untuk pembuatan video lirik itu kami dibantu oleh Unagi dan Takoyaki. Itu nama dua ekor kucing yang ada di video klipnya itu. Video lirik ya? Video lirik. Yang ada di YouTube-nya Oski. Mana udah masuk? Udah masuk TV ya? Kucing masuk TV, kita aja gak masuk TV. Thank you.
Makrab, makrab.
apa ya? Cocok jen-jen ini apa? Kalau teman-teman mau sekitar cacingan, Kanjeng, nah itu mas, itu unik itu. Di album Moleskine ini adalah sebuah lagu yang judulnya unik. Kanjeng. Kanjeng itu artinya malingan. Kanjeng itu adalah kalau misalnya teman-teman tidur gitu ya, misalnya di tengah malam terbangun dan itu susah tidur lagi. Ngilir. Ngilir. Tapi oh, ngilir malah mas ngomong. Tutup ngilir. Ngilir tani. Cuman yang rasa turun meneh, tinggian. Kita kacin pi maksudnya. Sekarang pi turu, pi turu. Tak turu, saya turu saya. Gile, gile, lagi gile, selalu gile. Besok turu. Karena terus banyak. Tua ini soal. Ini itu bukan tahu ya. Oh, gile. Terus ada turu, sebenarnya kacin. Kacin yang pemikiran seorang. Kemudian seorang. Momen-momen makan cilat itu biasanya untuk anak-anak muda kan pada ngecek HP, kok nambah lesi, kesannya oh iya, lu belum SMS, belum bisa tau WhatsApp. Maksudnya, momen dimana kamu memikirkan seseorang atau kamu merindukan seseorang saat kamu tidur setengah malam dan membuat kamu tidak bisa tidur lagi, itu yang ingin kamu sampaikan dalam lagu kajian. Oh. Ya saat sebenarnya pun ngomong kayak begitu tadi. Pernah mas pernah. Sebuah kangen coba. Mau itu. Sering? Bekap mataku di bawah. Oh iya, kangen ya. Kangen ya. Bisa nyata ya. Orang bocek. Ini metal ya. Ini metal. Terus kaji lama mas. Kenapa ya? Bukannya bahasa Jawa. Karena nek bahasa Suriname sudah ngerti. Suriname bahasa Jawa. Oh iya, Jawa baik. Maksudnya sampai saat ini kamu belum menemukan substitusi yang pas untuk kata kancil itu dalam bahasa Indonesia yang cukup ringkas terlebih dahulu. Tapi kancil ini lagunya bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia. Suriname ya iso, Pak. Menancil. Tapi setelah saya simpulkan lagu-lagu Oski teenager banget. Kalau teman-teman apa ya mendengarkan secara sama itu album Polsky itu secara garis besar itu kita ingin menyampaikan buku diary, diary seorang cewek yang dia menceritakan apa yang dia rasakan dalam satu hari, mulai dari dia apa namanya bertemu seseorang di sebuah kafe, terus gelato, cerita, cerita story, nom. Gue cerita story ke pengacar PDW. Foto nih kocok toilet mall. Coba nih kocok penggol. Kamu kemas nih. Bisa ngomong bisa nih ngom. Di malamnya kurang ya cewek. Antri cilok gajah. Tapi tetap aliran utara. Tapi nomor antri. Sekolah. Sekolah. Cepet. Joli. Joli. Strawberry. Neng violet. Neng debut. Neng susi teh mengantar mulut. Neng si kebeliti mengasih mulut ya. Nanti yang ngerti ya, teh udah ikut. Mulut juga loh. Mulut gimana ya? Bibir. Ambil bibir di sore neng darah kan, neng jalan macaran mulut oke. Jadi secara runutan itu mulai dari awal di kafe ketemu sama cowok, dia suka, terus malu-malu ketemu. Dan itu memang real life ya? Ya enggak sih, itu cuma fiksi. Fiksi, oh itu betul rap. Mungkin album berikutnya mungkin Mas Diki akan berubah sedikit dewasa gitu. Iya, mungkin menceritakan keresahan Mas Diki tentang pernikahan. Mungkin bisa loh. Bahkan ada orang tuh berkarya emang pengen mengungkapkan isi hatinya. Oh iya. Ada rencana mau bikin lagu? Itu siapa namanya sih? Tinggal rapi, Pak. Cuk tinggal gue oke atas. Dua ya? Dua. Ya kan mau tuang gue serapi loh. Masuk ya.
Aku ini ngomongin Mas Kuis Rapi, Bapak Ibu Kuis Rapi, aku jomblo sih. Sedih. Ini rasanya pengen ngomong gitu ya. Rasanya pengen ngomong gitu ya. Pengen ngomong gitu ya. Tapi angkat yang kangen musik terberat di kita sendiri. Ada keinginan untuk musiknya lebih dewasa gitu. Iya. Secara... Ada sih, kebetulan kamu juga ada beberapa lagu itu secara materi, secara tema sama itu cukup beda. Oh iya. Yeah. Oh iya. Yeah. Oh iya. Yeah. Pastor. Pastor. Iya. Teman-teman kita ada. Oh iya, ada donasi. Lengkap. Oh, diisi seikhlasnya. Jangan diisi. Dengan kegiatan positif. Dengan kegiatan di pucal nih orang. Motor. Kamu tuh agak maju loh. Kamu teman-teman tuh banyak ingin. Saya tuh banyak pengen lihat blocking di video kan ini nanti diupload di Google loh. Ini Indonesia loh ini loh. Kenapa juta loh? Kasih kok. Karena MMA UFC. Gila-gila. Kesan kok yang drama. Ini tidak bagus berayat. Ada komedi yang lain. Contohnya? MMA, tapi ada dramanya kayak Indonesia. MMA? Kita sambut orang tua dari Bidang Bidik. Kok orang tua dari Bidik? Tapi saya enggak, waktu itu saya enggak. Orang tua saya mau dimana saya enggak mau. Oh, di situ saya itu enggak? Enggak mau enggak? Enggak mau saya. Jauh-jauh enggak di. Kalau enggak mau ringkali ya? Emang nang Itali kan mana? Ibu gue nang Itali total apa sih? Pilato. 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 Berarti album berikutnya akan berbeda ya. Ya secara lagu sih. Temanya mungkin. Cukup kalsnya. Kali ini kita mengangkat tema cairi cewek. Mungkin besok kita mengangkat tema korupsi, kejahatan, hacker, dan ulang. Oh bener, emang kenapa dari emang nyambung juga dengan cover album Alfia yang bergambar apa? Gambar cewek di mall kita sukses. Jadi lebih serius. Oh no. Oh so itu teman. Dari itu yang ditulis oleh anak-anak muda. Remaja gitu lah, remaja. Teenage. Di cover album Moski ini menggambarkan seorang wanita muda juga begitu. Oh, ya, jadi emang nyambung. Kalau secara visual kami mengibarkan Moski ini adalah seorang cewek. Cewek. Cewek ya. Sudah? Dan sobek sebenarnya sedang berbahagia. Oh iya. Menanti sang buah hati. Mungkin sobek bung masih ngeband, masih punya waski. Ada rencana gak bikin aku buat anaknya gitu? Ya mungkin. Ada ya? Mungkin nanti. Mungkin nanti. Ya nanti kalau misalnya kadang kata orang-orang karena yang itu kan anugerah dari Tuhan. Ya nanti kalau Tuhan kasih ya, ya udah kita sambil. Ya kayaknya teman-teman ini istrinya Sophie lagi ambil 5 bulan. Sophie masih ngicam-ngicam tadi besok. Waduh, udah sampai kopi kelapa. Jam 8 malam nggak kasih record lagi ya. Gak untung ini jam terumbu ini. Romantis mas. Aduh ini. Bisa lagi. Terus sok kuat tapi hangat. Kodi, kan jalan dia bisa. Tapi nggak aneh tuh. Laki-laki, arena tuh. Wes pak. Oh, nama-nama ada yang bukan nama Auski di kemana? Udah ini lagi senang ngasih nama anak. Nama-nama. Tapi favoritnya gitu. Kamu sok jadi anak Wei Gaskin kan? Konco-konco anak ini kirim mention. Kenapa? Orang ini.
orang tapi yang komen bola-bola itu banyak yang ngomong ya. Namanya Kenny Gabri. YNBA apa? Sid Alec Ferguson. YNBA ada apa? Hah? YNBA. Siapa? Oh, Ono? Ono. Ya anakku sih gak jenis umur. Kenapa itu? Biar kalau main kita opot gak ketemu. Kok bisa? Namanya umur gak jadi tahu. Tapi pasti saya kasih tahu pemain bola. Contohnya, Balotelli, Benzema, masa mana lo? Balotelli itu nakal banget. Waktu masuk lagi gue. Jangan lah. Dibuat saya kan lebih gue. Ada pemain asing ada SPD dan Sandoval bisa oke tapi sih ya kan sih sama enggak tahu ngomong apa lagi maksudnya PSM terus juga sama udah ada Mas kita mau rencana namain anak kan lah kok malah ngomong itu lah dari mana hutan ada dia Mas tapi Richard sendiri mendukung saudara Sobe untuk comeback ini ya, tetap mendukung ya, teman support ya. Tanya ke Richard dong. Ya, Richard support ya. Support ngancar nih kok. Tidak ada acaranya gak support. Tidak ada acaranya lagi ngut tau kan. Tidak ada acaranya terus mulai ngancarnya nih. Tunggu rilis ini lho, itu kayak bu. SS. Aku udah ngomongan aja. Sorry. Cetukin. Kalau brosur itu gudeg sih. Kalau sama cewek saya di sini sering di Fine nih baca-baca buku, baca-baca asing. Buku terakhir yang dibaca apa? Buku terakhir yang saya baca itu bukunya Mark Douglas. Terus saya tuh paling suka ada di Brand saya suka. Yang judulnya? Yang sejujurnya itu judulnya kau boleh melawan gaya gravitasi tapi jangan melawan orang tua. Tapi saya besok kalau kuliah lagi mungkin penelitian di sini. Karena kuliahnya di ilmu perpustakaan. Biasanya kalau ilmu perpustakaan kan jangan di buku. Di buku. Tapi? Yo enggak mas. Yo apa jadi? Waduh nggak ada lagi. Katalogisasi gitu. Penomoran buku. Terus Joko Butapus main soliter. Cepatnya kan kayak SPM. Jam sama? Jam sama. Waktu? Jamrola soto komplainnya dong kita bangun kali. Saya cita-cita saya lupa ini sih. Tapi udah stamen lu. Lu PNS itu artinya P pegawai F negeri S Slovenia. Sipil. PNS itu enak pegawai ini. Main soliter. Paling umum bikin soliter. Tapi Mas Diki ini apakah akan menjadikan musik dan circle musik band ini sebagai masa depan Mas Diki? Ya, jadi di bidang ini gitu. Sementara ini belum sampai jauh itu sih. Nah ya kita sudah sepakat kita menjalani ini pada beberapa. Ya, kita have fun dengan serius dan serius dalam have fun. Have fun di musik. Tapi pemain ya, tidak nasionalis ya. Berarti enggak ada. Kalau sama Evan Jumat itu apa mas? Ya, orang nasionalis. Bisa karpe
tiga. Berarti nggak gitu ya, nggak apa? Cuma ya yang penting seneng gitu. Ya, seneng. Ya, band-band itu kan kalau kita kan nyari seneng sendiri ya. Kita band-band cari seneng kalau misalnya dapat duit ya itu. Berarti nggak terbebani jadi masa depan itu ya. Karena ada beberapa teman kita yang sudah tidak mau band lagi dan sudah tidak aktif. Sama tuh. Ada gitu yang selingkuh gitu. Selingkuhan yang baru. Itulah. Mungkin semoga sukses. Terima kasih buat Iqbal. Terima kasih. 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 Dalam waktu dekat dia akan membuat show di Jogja berjudul Once Upon a Time. Once Upon a Time itu aku. Cuma Sukamukti. Gue suka Sukamukti. Dalam waktu dekat itu bulan Februari ya? Maret ya? Maret sama aku. Aku sak durung kosong. Sak durung kosong. Bulan sampit lah. Nggak gila. Nggak gila. Aku mau buka sama aku. Mau gua. Terus aku nonton Cici. Terima kasih Mas Budi. Terima kasih. Alas Raj. Oh iya Mas Kanan. Orang lagi, kenapa sih Google Map kok. Wah ini teman-teman Mas Diki kedatangan pacarnya. Mungkin bisa naik ke surprise lah, surprise. Naik ke atas umur. Seneng ya Mas, kok band ditonton pacarnya. Iya. Oh janjinya rata-rata kita ya. Pokoknya emang ngerti, aku sakit Mas Diki tau. Sama-sama Mas Diki tau nyanyi, pokoknya aku ngerti. Aku suruh sih, aku sakit aku. Apa tempe? Oh, dibawain apa itu? Dibawain. Tadi gorengan ya? Wah, seneng Mas. Enak ya, harus gini ngapain ada. Mas Faiz pacarnya datang juga gak? Tanyain dong, tanyain dong. Tanyain, Mas Faiz, datang gak? Udah? Baru nyari. Baru nyari ya. Nyari Mas. Tolong nanti Tinder. Jangan Tinder enggak loh. Tinder bitok. Tapi Tinder banyak yang jebak loh. Ada saya pernah dapat cewek fotonya Naruto. Pas aku Naruto kan. Dan kita ayu. Kayak bunsin pas pas bayarnya kasir. Jadi bayarin mana? Tinder tuh saya sering. Mungkin ada cewek-cewek yang pasang foto Naruto. Daya tariknya dari mana gitu. Kalau ngomong dari Naruto, aku senang pernah naruh Naruto. Tapi berhati-hati main Tinder sebulan hari kemarin saya habis pengalaman agak baik ini. Kok bisa? Ada cewek cantik ngechat saya. Malam. Saya berhenti. Malam satu suruh. Terus gak bales. Saya di blok. Tipsnya kan maksudnya biar cair kucing. Oh iya. Ini yang bagus ya ringan sampai cantik kan. Kayak ketemu orang tuh. Rumah lagi kalau piring. Piringnya cantik. Kayak malam ini adalah malam yang bersih ya. Ya udah malam buyuk Mas. Oke, ini kering bukti. Kalau stand up tuh gak eksklusif, maksudnya guyon-guyon biasa, misal saya eksklusif tapi loh, aduh kan bisa kan berarti. Iya, teman-teman jangan lupa untuk yang pengen beli CD-nya. CD-nya mungkin itu ada di Yogi. Bisa diputar di Bukti ada, CD-nya di banget tapi. Orkestrasi alis, orkestrasi alis. Isi kaset itu sih, kurang apa nih, kaset. Tadi gak pengen PS-an mas. Tadi gue mau kaset-kaset, Pak Jandro kayak mau beli CD alis. Pak Bantul yang ngerobak, biar makro. Dia telur yang masih kecil. Ini satu ramen nanti. Oh, boy sih selama ini masih. Minta saya buka di Selawai. Kita saya buka di Selawai berarti si Bayu 100. Oh, emang si Bayu 400 di tempatnya. Si 500 di sini toko. Apa pun nanti soalnya murah. Diganti cover ya, Bayu. Iya, bener-bener promo. Saya cari. Kalian orang tidak dengar. Lagu ini kayak Indrawari.
Iya, multi Instagramnya apa mungkin teman-teman dia main follow? Instagram saya adalah MP45. Bukti untuk pakai Z. Pakai Z silakan di follow 2 kali. Maksudnya kalau bisa keluar, bisa sore keluar. Spesialis Insta story lucu-lucuan? Oh, berkarya. Berkarya sepisahnya. Lebih baik lucu tidak lucu daripada menebar kebencian di sosial media. Lucu lah, lucu lah. Soalnya aku tidak tweet dulu ya. Kalau harus demikian ya. Ini perih kok nyetrong di sini. Apa mas? Ini berarti karena sudah reda, jadi tanda jadi request ini lagu tambahan terakhir dari kami. Terima kasih untuk Anas dan Mukti dan teman-teman yang membantu, terutama untuk mereka dari Nasi Palembang yang membantu kami. Terima kasih juga buat kita. Ini untuk audio dibantu oleh Full Kano. Full. Mas Farid di UI. Terus ada banyak media partner yang udah membantu. Ya, ada PYY, Pamit Yang Yangan, Bermin Power Stage, Cek di poster aja. Warning Magazine, Kanal 30, Miss Magazine, Blur, Serunai, Magic Inc, Robo, Berisik, ID, Berita Jogja, Thunderstones, Well Good, Musik Jogja, Ornas, Ornaset, Ruang Gulma, Otak Bantar Rekord. Terima kasih juga buat Pak Is dan juga Arif yang sudah menikmati mereka. Terima kasih buat teman-teman yang ada di sini yang sudah menikmati lagu-lagu kami malam ini, yang sudah mendengarkan semuanya. Mukti, jangan lupa Mukti akan ada suka-suka Mukti sebelum puasa. Dan untuk Iva, untuk Mas Gule, thank you, mantap ya. Lagu terakhir dari kami, kami persembahkan untuk teman-teman yang sedang merindu di bawah hujan, namun rindu kalian tak terbalas.
kalau ada kata-kata yang gitu nggak boleh. Boleh lah, kita terfoto sebentar. Wah. Kita foto ya. Kita foto ya, boleh ya? Boleh ya? Boleh ya? Agak. Di depan sini boleh ya? Di sini aja. Foto bersama teman-teman.